Halo semuanya, hari ini aku mau cobain Yuka Food. Jadi di sini teman-teman, ini ada banyak banget variannya dan tanpa MSG dan juga pengawet teman-teman. Jadi benar-benar kids friendly banget. Dan kalau misalkan mau dicampur, biasa aku campur sama nasi teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu dia ada yang seaweed tapi chicken flavor. Terus juga kalau mau yang original, ada yang originalnya teman-teman. Dan nih, favorit aku nih, yang ikan terinya teman-teman. Jadi tinggal nasi dicampurin aja sama ikan teri atau juga sama seaweed teman-teman. Oke, kita akan langsung cobain aja. Aku akan cobain yang ini teman-teman, yang seaweed abon rumput laut yang rasa ayam ini teman-teman. Oke, kita mulai ya. Jadi benar-benar gampang banget, tinggal kita robek aja dulu. Terus dia ada zipper locknya juga teman-teman. Nah, ini aku udah buka teman-teman, jadi dia tuh aman banget karena ada zipper locknya nih. Oke, jadi di dalamnya itu ada apa aja teman-teman? Selain ada rumput lautnya, bahkan dia juga ada biji wijen teman-teman. Ada biji wijen. Kita langsung campurin aja ya ke nasi anget-anget. Mantap banget teman-teman. Jadi biasa aku juga kadang cuman kalau lagi nggak ada lauk, aku campurin aja nasi sama ini teman-teman. Rumput laut, terus ada flavor ayamnya teman-teman. Jadi sih asinnya tuh pas setiap dia tuh ada bawang putihnya gitu teman-teman. Sebenarnya ini nasi dicampur kayak gini aja tuh udah enak banget. Ini kayak yang nasi-nasi Korea gitu loh teman-teman. Ada seaweednya, terus juga ada wangi bawang putihnya, berasa banget. Asinnya itu pas teman-teman. Jadi nggak perlu ditambah. Ini udah nggak perlu ditambah lagi sama garamnya teman-teman. Parah sih. Ini enak banget teman-teman. Enak banget. Ini biasa aku cuman campurin aja nasi putih. Terus aku tuh suka karena ini wangi bawang putihnya lumayan kuat, tapi nggak bikin enak teman-teman. Enak banget. Ini juga ada yang originalnya dan ikan terinya sih teman-teman. Ini favorit aku banget, yang ikan terinya. Ini diaduk-aduk aja, dicampur sama seaweed lagi sih, di roll gitu ya teman-teman ya. Apalagi kayak yang makanan-makanan sushi, dibikin sushi, juga enak banget. Ini juga bisa buat anak kecil, bener-bener tanpa MSG, bener-bener enak banget sih teman-teman. Enak banget.